Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil? Kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya, kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Cari siapa? Kaget aku. Jangan suka terkaget-kaget. Orang yang kagetan itu kesannya tolol. Pinter ngomong orang ini. Blibis kok orang. Oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Anak itu makin lama makin kurang ajar. Tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Kaputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Ki, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang toh, Bil? Hah? Lah samanya kalau diserbu sama burung-burung, gratik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi enggak ada burung kok, Pak. Kenalkan. Ini bopoku. Ayo cium, 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 cium. Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa, Pak. Aduh, enggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji lo, jangan berak, ya. Kok semakin parah toh, Ki? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun. Siapa tahu dia itu kesambet di bentengan. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Katanya ke Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil. Kau cuma kasih tahu dia kok. Pangeran Somantri itu gagah sekali loh, Gusti Dewi. Tinggi besar dan suaranya berwibawa. Baunya juga wangi, Gusti. Tapi matanya aku tidak suka.
Mata seperti dia, cenderung tukmis. Mata keranjang. Ah, masa? Kurang ajar burung itu. Usir dia, Mbok. Inggih, sendika Gusti. Maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Aneh-aneh saja. Doro Putri mulai suka sama burung. Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Walah, Kakang. Untuk calon anakmu ini loh. Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Ya sudah, saya cari. Wong ngidam kok yang aneh-aneh saja, minta sarang tawon. Mana sudah sore lagi. Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan. Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini? Sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Apa sih, Kang? Masih sore kok. Ya, tunggu-tunggu upahnya toh, Nyai. Sampean kok bawa pandan sih, Kang? Sarang tawonnya di pohon pandan. Kamu lihat di mana burung aneh seperti itu? Mungkin cuma angan-anganmu saja, Sekar. Duli ayahanda, sungguh, ananda melihatnya sendiri. Tapi bagaimana bisa menangkap binatang liar seperti itu? Apalagi belibis. Punya sayap, bisa terbang kemana saja dia suka. Ayahanda kan bisa membuat sayembara untuk mendapatkannya. Iya. Besok. Suri, untung pakku masih punya. Suri. Suri, buka pintunya.
Suri? Kamu di mana, toh? Kamu kenapa, Suri? Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan, suami Suri. Bohong! Kamu yang bohong! Kurang ajar! Pada Gusti Putri. Loh, kamu itu jangan macem-macem. Nanti kalau tak potong lehermu, tak jadikan opor mau. Loh, biar aku sudah di sana, aku akan tetap sering kemari, Gembil. Si Gembil itu benar-benar goblok. Dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bil? Hah? Siapa orang goblok yang gak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Wara-wara Tita! Barang siapa yang bisa menangkap burung belibis putih berjambul yang pandai bicara, maka Baginda Prabu akan menganugerahkan hadiah besar. Bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ada apa, Bil? Bunyinya sudah dekat. Bil! Ayolah, Bil! Ayo, Bil! Kita ke istana. Si belibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Tombil. Nanti dulu, Topo. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si belibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu gak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki.
Loh, anakmu malah tidur? Iya, anak sampean bareng itu. Kenapa sih, Le? Gembil? Bel! Waduh, kok jadi kayak begini sih? Dicari orang tua kok malah. Loh? Malah kelenger, Nyi. Gimana sih? Begitu ada apanya? Apa ada ularnya apa, Nyi? Jangan-jangan ada hantunya. Oh, Dik, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati. Capekmu. Sama hantu saja kok takut. Nyi! Salah! Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, Blibis ini, bahaya. Kamu bisa dihukum mati. Mau dihukum mati? Digantung. Iya. Sudah, tidak apa-apa, Mbil. Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Mbil. Tidak mungkin. Jangan gigit. Kalau kamu sudah dekat sama putri yang cantiknya seperti bidadari itu, kamu pasti lupa daratan, lupa sama aku. Daripada kamu digantung, ayo, ayo, ayo. Betul, kata Blibis itu. Udah diem, jangan nangis. Sini-sini, udah gede ya. Mewek. Hadapkan dia. Suruh masuk. Silakan, Ki. Ayo, Bil. Gusti Prabu sesembahan hamba. Hamba mau menyerahkan Blibis Putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si Putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Tengeng. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Mil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Ah.